Oke teman-teman, di video kali ini aku akan memberikan alasan kenapa aku mutusin Natasha Wilona ya. Ya, karena dia dekat sama seseorang. Apa aku perlu sebut orangnya? Jadi adalah Farel Bramasta. Aku nggak nyangka Natasha Wilona kok jahat lah intinya ya sama aku. Dan aku juga ada buktinya, bukti di mana Natasha Wilona lagi mesra-mesraan sama Farel. Ini videonya. Kenal. Dan akhirnya aku bilang sama dia, aku akhirnya kirim WhatsApp. Weh, udah ketahuan nih. Pokoknya aku sekarang chat saat ini juga. Kita berganti ke HP satunya. Oh, jadi ada HP satu lagi. Oh, gitu. Oke, kamu udah ngasih tahu sekarang. Eh, tahu nggak guys? By the way, HP aku sama... Mana sih HP kamu? HP yang iPhone yang... Nih, HP kita tuh sama loh casingnya. Tuh, kita kapolan casingnya. Cuma dia warna hitam, aku warna pink. Iya lah, siapa yang beli? Terus kayak gitu, ini beli lagi, dia tuh pinter tau gak? Dia udah ngecek dari WhatsApp, dia ngecek jejak di Instagram search. Dia ngecek Instagram search, dan aku yang kayak, semoga gak ketahuan. Untung banget aku nge-search dari HP ini. Jadi dia gak tahu juga. Dan sekarang, jadi waktu di hari ketahuan tuh aku udah kayak, oh my god. Dan adik cuma bilang kayak, OMG kok bisa? Kok bisa? Kamu kayak gak tau, jadi sangat pintar dan sangat cerdik. Dia benar-benar langsung cuk-cuk-cuk, dia ngecek semuanya. Terus dia selesai nakutin aku lagi, gitu, ada aplikasi yang bisa nge-scan everything. Bisa loh sayang sebenarnya, cuman aku gak mau kayak gitu lah, gak usah. Aku udah tau rencana kamu apa. Jadi gini guys, aku tuh kan orangnya suka surprisein orang. Aku kan orang iseng, suka nge-prank. Jadi kalau ada orang mau ngerjain aku tuh udah jadi tau. Jadi kamu tuh udah curiga sejak aku yang pergi dari yang tempat futsal itu? Iya lah, karena aneh. Kamu pertama gini, kamu orangnya kan apa-apa kamu langsung ngomong, langsung cerita. Kayak kamu kan, apa ya, bahkan kalau aku gak cerita pun kamu kan kayak langsung nanya ngapain, kayak agak sedikit marah gitu kan. Aku kan nanya sedikit, ya maksudnya kamu meeting sama siapa? Dia agak gagap gitu, jawab dia kayak, adalah sama orang, udah pasti bohong ini orang. Udah tau. Sempet kamu meeting sedikit sama aku berarti? Enggak lah, aku gak mungkin meeting kayak gimana-gimana, toh juga ya udah bodo amat kalau ketemu sama siapa juga ya udah lah. Oh ya udah ya. Oh iya. Makasih Yoni. Terus abis itu, curiga gara-gara itu kita lagi chattingin sama Kak Billy, tiba-tiba dia tuh panik banget padahal emang ada sih namanya di bawah, cuman aku kan gak mau buka kan. Oke udahlah, aku kan percaya sama kalian berdua, gak mungkin lah kalian berdua apa ngapain kan. Habis itu yaudah aku juga percaya sama kamu walaupun kamu sempet apa? Sempet bohongin aku. Sama aja, oh dia pintar, dia yang permainannya sama aku. Bener. Untung aja aku baru taunya kemarin lagi setelah buka. Iya, setelah aku tidur dan diem-diem buka handphone aku guys. Setelah aku buka handphone aku bingung, tiba-tiba aku dari dia mijetin, tiba-tiba berhenti dan kayak langsung kalem banget gitu. Dan aku langsung sedikit shock gitu ya, aku sedikit shock dan aku langsung men-screenshot itu dan masih ada screenshotannya. Dan aku langsung yang kayak, sayang bangun deh. Padahal aku juga gak perlu sayang ngeliat handphone kamu chat-chattingan kamu gitu. Halo, bohong. Aku sama di depan kamu juga ngeliat ya kan? Iya, depan kamu, aku juga depan kamu. Iya, cuma lagi aku tidur. Pinter kan? Agak-agak berbahaya. Jadi kalau seandainya kamu lagi marah, kamu tetap gak akan kasih tau aku.